tahu. Assalamualaikum teman-teman, nonton lagi video Kreta Densa. Ya, udah lama nih Kreta Densa nggak bikin konten di luar ruangan lagi nih. Ya, kali ini Kreta Densa berada di samping stasiun Bekasi. Ada Maden di sana, istri saya. Ya, sebelah sana stasiun Bekasi dan arah ke sana itu menuju Cikampek atau Cirebon, sedangkan arah sana menuju Jakarta. Ya, tidak lupa saya membawa koleksi Kreta Densa lokomotif CC6 generasi kelima dan saya mau membuat layout sederhana. Layoutnya melingkar aja bentuk oval, berada di atas gorong-gorong ya. Saya membawa jembatan. Ini jembatan udah lama banget nggak pernah saya pakai nih. Dan terakhir kali saya pakai itu waktu buat konten di atas kereta api lokal ini. Ya, menyeberangi dari satu kursi ke kursi lain. Dan kebetulan ukurannya pas dengan sisi gorong-gorongnya. Terus lagi siap-siap bikin rel. Ya. Saya dibantu Densa untuk memasang rel-relnya ya. Dan untungnya gorong-gorongnya ini nggak ada airnya. Jadi kering dan aman. Ya, sambil kita rolling kereta juga hunting kereta ya, jadi melakukan dua kegiatan di satu tempat nih. Biasanya kalau sore hari di sini banyak yang nonton kereta nih. Ya, saya bantu pasang dulu relnya supaya cepat jadi. Ya, oke, sudah jadi dan siap untuk dicoba oleh lokomotif CC206. Ya, sendirian dulu dia karena mau dicek dulu untuk kondisi relnya ya, apakah sudah kuat, sudah rata dan layak untuk dilalui kereta dengan rangkaian panjang. Ada kisah juga di sana. Ya, sekarang pasang dulu untuk keretanya ya, untuk gerbong-gerbongnya dirangkai dulu. Tadi bola Densa belum di ya. Oke, siap untuk diuji cobakan. Ya. Ini banyak bunga-bunga yang cantik nih sebenarnya nih. Tapi sayang kalau sore hari mereka nggak mekar lagi ya. Mereka mekarnya pagi sampai siang. Ya, sepertinya keretanya lancar. Ya, Densa juga udah mengecek keadaannya.
Wow, lihat. Ini adalah momen yang sangat bagus sekali ya. Kereta api Argo Sindoro melintas dan di sampingnya ada KA Argo Sindoro versi miniatur. Dan ini saya sengaja menyiapkan rangkaian yang dipakai untuk rolling KA Argo Sindoro supaya bisa disandingkan dengan kereta Argo Sindoro yang sesungguhnya. Wow. Baru kali ini nih rolling lagi di luar dan pokoknya sensasinya seru banget, nggak kalah kalau kita rolling di dalam ruangan ya, atau di rumah, pokoknya seru abis deh. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.